Halo, nama saya Susi. Saya ibu dari Arenzi Zinedine Abigail di kelas 5 SD, Arsi Michaela Stefani di kelas 3 SD, dan Arkansi Xavier L. Kevin di kelas 1 SD, SIS Palembang. Saya bersyukur sekali menemukan sekolah yang tepat untuk anak-anak saya di SIS Palembang. SIS Palembang menggunakan sistem kurikulum Singapura Cambridge, juga menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. SIS Palembang juga menggunakan dua sistem ujian. Yang pertama ujian nasional dan ujian internasional. Itu sangat memudahkan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Sebagai pendatang di kota Palembang, saya juga harus melihat keamanan di segi lingkungan sekolah untuk anak-anak saya. Kebetulan saya melihat di lingkungan sekolah SIS Palembang, itu sangat aman sekali. Kenapa? Karena di setiap sudut sekolah juga banyak security yang menjaga anak-anak dari pergi sekolah hingga pulang sekolah. Juga saya melihat di setiap sudut lingkungan sekolah itu terdapat CCTV yang membantu keamanan sekolah. I'm RNZ, a P5 student. I joined SIS Palembang since P1. I love my school environment because everybody is warm and friendly. My classmates are also very nice, and they make learning in the class become so much enjoyable. My name is Daffy. This year, I'm officially a P3 student. My favorite subject is English because it's so fun. Moreover, the teacher, Miss Yulisa, is really helpful. She teaches us how to read better in English. Also, she is so patient. Kemudian saya juga melihat guru-guru yang ada di SIS Palembang, mereka semua sangat friendly pada anak-anak saya, juga anak-anak murid yang lainnya, sehingga anak-anak saya juga merasa fun sekolah di SIS Palembang. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua guru-guru di SIS Palembang bisa membuat anak-anak saya senang untuk pergi ke sekolah. My big brother and my sister look so happy. Studying at SIS Palembang, I can't hardly wait for my turn.